Sebentar, ini internetnya lambat banget ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Wildania Sebelah. Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak akan unboxing atau review atau main game dulu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan buat segmen baru, yaitu kita akan lihat-lihat gaji para YouTuber. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lihat gaji dari keluarga Gen Halilintar. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel Wildania Sebelah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat gaji-gaji para YouTuber ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat gaji dari YouTuber keluarga Gen Halilintar. Oke, siapa sih yang tidak tahu keluarga Gen Halilintar? Keluarga dengan 11 anak, dan kesebelasan ini semuanya adalah YouTuber, dan semuanya itu sudah mempunyai silver plate button dan gold plate button. Jadi di keluarga ini yaitu ada Bang Atta, Kak Sohwa, Kak Jidah, Bang Torik, Kak Iyah, Bang Sa'i, Fatim, Fateh, Muntas, Soleha, dan Kahtan. Dan juga ada channel Umi dan Abinya, yaitu Halilintar Lego Geni, dan juga channel keluarganya sendiri yaitu Gen Halilintar. Jadi di keluarga ini terdapat 13 silver plate button dan 13 gold plate button serta 2 diamond plate button. Sungguh luar biasa ya teman-teman keluarga ini. Oke, langsung saja kita mulai saja ya teman-teman. Untuk ini kita lihat gajinya dari situs socialblade.com ya teman-teman. Dari situs ini sebenarnya gajinya itu belum pas banget ya teman-teman dengan gaji aslinya, tapi hampir mendekati. Menurut youtuber-youtuber yang lain, gaji di sini itu cuma hampir mendekati, tapi ya tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Untuk yang pertama kita akan lihat dari channel Gen Halilintar-nya terlebih dahulu ya. Ini adalah channel keluarganya. Ini dia. Jumlah subscribernya sekarang yaitu 12,1 ya teman. Dan jumlah videonya yaitu 577. Dan ini adalah Ziki Zaga, yaitu lagu Gen Halilintar yang paling populer, yang hampir ditonton lebih dari 120 juta kali ya teman-teman. Oke, di sini ada terdapat pendapatannya ya teman-teman. Yang ini adalah pendapatan per bulan, dan yang ini adalah pendapatan per tahun. Di bagian sini, ini adalah pendapatan terendah, dan yang ini adalah pendapatan tertinggi. Jadi kita lihat dari pendapatan yang terendah saja ya teman-teman, yaitu 23,9 ribu juta dolar. Langsung saja kita convert ke rupiah saja ya teman-teman. Oke. Sebentar, kita copy. Langsung saja kita buka di sini teman-teman. Oke, sebentar, kita paste. Berarti kita ini titiknya kita buang dan kita tambahkan 0. Berarti 0 ini berapa? 2, 3 ya teman? Ya 2, kan ini koma. Oke, langsung saja kita konverterkan. Sebentar, internetnya lambat banget ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, per bulannya dari keluarga Gen Halilintar adalah 338,584 juta sekian ya teman-teman. Jadi
Ini kan gajinya belum pas banget, jadi kita rata-rata sekitar 300 juta per bulan ya teman-teman. Ini ya angka yang cukup banyak, 300 juta loh teman-teman. Ini angka yang cukup banyak. Oke, lanjut saja ke channel ibunya ya teman-teman. Ini dia, sebentar. Ini dia. Ini adalah channel ibunya, ibu dan bapaknya maksudnya. Halilintar Legonggani. Halilintar adalah nama ayahnya, yaitu Halilintar Anovial Asmit dan Lenggogeni Faruk nama ibunya. Di sini jumlah subscribernya yaitu 3,1 juta ya teman-teman, 3 juta seratusan. Dan jumlah videonya ada 445. Di sini ada gajinya yaitu 887 dolar per bulan. Langsung saja kita konverterkan. Ini dia teman-teman, per bulannya yaitu sekitar 12 jutaan. Jadi dari channel ibunya saja sudah 12 juta. Tadi di channel Gen Halilintarnya sekitar 300 juta, di channel orang tuanya 12 juta. Oke, dan kita lanjut saja langsung ke anak paling terakhir dulu ya teman-teman, yaitu Kahtan Halilintar. Kahtan Halilintar ini sering upload juga ya teman-teman. Di sini jumlah videonya sekitar 102 video, jumlah subscribernya 2.400.000 di sini, dan pendapatan per bulannya sekitar 606 dolar ya teman-teman. Langsung saja kita konverterkan saja. Oke, ini dia teman-teman, sekitar 8 juta per bulan. Dari anak yang paling kecil saja sudah 8 juta per bulan teman-teman. Kahtan Halilintar ini umurnya sekitar, dia kelahiran tahun 2012. Berarti sekitar 6-7 tahunan ya teman-teman, sudah bisa mendapatkan 8 juta per bulan. Ya, sungguh luar biasa ya teman-teman keluarga ini. Lanjut saja ke anak selanjutnya, itu Soleha Halilintar, Siti Soleha Halilintar. Ini anak ke-10 ya teman-teman. Jumlah video yang diupload yaitu 90 video, subscribernya 1,5 juta ini ya teman-teman. Dan pendapatan per bulannya yaitu 514 dolar. Langsung saja kita konverterkan saja. Ini dia teman-teman, per bulannya yaitu sekitar 7 juta, lebih kecil ya. Tadi Kahtan Halilintar kan sekitar 8 juta, ini kakaknya Soleha Halilintar sekitar 7 juta, jadi lebih kecil ya teman-teman. Subscribernya Soleha itu lebih sedikit teman-teman daripada Kahtan Halilintar. Tapi 7 juta itu sudah cukup banyak buat anak umur Soleha. Soleha kelahiran 2010, sekitar 9 tahun ya teman-teman, sudah bisa menghasilkan 7 juta per bulan. Oke, lanjut ke anak selanjutnya, itu Muntas Halilintar. Ini kontennya tuh sering menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jumlah video yang telah diupload yaitu 105 video, subscribernya 2,2 juta ya teman-teman. Dan pendapatannya di sini 224, lebih sedikit kayaknya ya teman-teman, 244 per bulan. Jadi kita langsung konverterkan saja.
ya teman-teman, lebih sedikit, yaitu sekitar 3 juta per bulan. Muntas Halilintar. Oke, langsung lanjut saja teman-teman ke anak selanjutnya, yaitu Fateh. Fateh ini lumayan banyak ya teman-teman subscribernya, yaitu sekitar 3,5 juta. Dia buat para fatners, itu fatners itu sebutan buat fansnya Fateh Halilintar ya teman-teman. Ini upload videonya 86 video dan ini teman-teman gaji per bulannya lumayan banyak, lebih banyak. Benar, 1,2 ribu dolar per bulan. Kita copy saja. Ini Fateh Halilintar lumayan banyak ya teman-teman fansnya. Satu pemain ini. Di 1.200 dolar per bulan. Jadi ini ya teman-teman. Banyak sekali ya teman-teman, 17 juta per bulan. Ini Fateh itu umurnya dia kelahiran tahun 2006 kalau nggak salah teman-teman, dan sudah bisa menghasilkan 17 juta per bulannya. Ini sungguh sangat banyak ya teman-teman. Lanjut saja ini ke yang selanjutnya, yaitu Fatimah Halilintar. Ini termasuk apa paling favorit saya ya teman-teman. Dia sudah mengupload 91 video dan subscribernya 2,3 juta. Nih, tapi pendapatannya 673, lebih sedikit dari Fateh Halilintar. Langsung saja kita konverterkan saja ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman, sekitar 9 juta per bulan. Jadi di atasnya Kahtan ya teman-teman. Kahtan tadi 8 juta dan ini 9 juta Fatimah Halilintar. Ini buat Fatim Bestis yang pengen tahu gajinya sekitar segini ya teman-teman per bulan. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, ini gajinya belum pas banget ya teman-teman. Ini gajinya masih melenceng-melenceng sedikit, belum sesuai dengan gaji aslinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut ke Sa'i Halilintar. Bang Sa'i Halilintar ini termasuk subscribernya terbanyak ketiga ya teman-teman. Yang paling banyak di keluarga ini, yang pertama adalah Bang Atta, yang kedua adalah channel keluarganya itu Gen Halilintar, dan sekarang dan yang ketiga adalah channelnya Bang Sa'i Halilintar. Ini videonya sudah banyak ya teman-teman, sekitar 230 yang diupload dan subscribernya itu 8,3 juta. Dan pendapatannya ini ya teman-teman 8.000 dolar per bulan, gaji paling sedikitnya. Untuk Bang Sa'i itu apa upload itu banyak banget ya yang nonton ya teman-teman. Pernah Bang Sa'i itu upload video dalam waktu 1 menit itu yang nonton itu sudah 100.000 teman-teman, 1 menit 100.000 yang nonton. Dan dia bilang itu hanya bisa dilakukan oleh Sasquatch doang teman-teman, fansnya Sa'i Halilintar itu Sasquatch. Dan kemarin juga Bang Sa'i ngadain giveaway, yaitu nggak tanggung-tanggung teman-teman, 10 HP Samsung Galaxy Note 10 teman-teman, seri HP Samsung tertinggi di bawahnya Note 10 Plus teman-teman. Gila ya teman-teman, sungguh luar biasa Bang Sa'i ini. Oke, ini dia 8.000 dolar. Kita langsung konverterkan saja. 8.000. Oke. Kita lihat. Ini dia teman-teman, 113 juta. Wow.
Bangsa itu seumuran saya, teman-teman, dia kelahiran 2002 bulan Maret ya, teman-teman. Kalau saya 2002 bulan Mei. Jadi saya manggil Bang ya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Bang Sai Halilintar. 113 juta. Aduh, banyak banget, teman-teman. Oke, lanjut saja ke selanjutnya itu Ab Korea Halilintar. Anak ke 5 ya, teman-teman. Dia mengupload baru 33 video. Namun subscribernya sudah banyak ya, teman-teman, 1,3 juta dan penghasilannya di sini cuma 3 dolar ya per bulan ya, teman-teman. Karena dia itu jarang upload, teman-teman. Cuma 3 dolar ya, sekitar berapa sih ya? Tapi dia sudah banyak mendapatkan endorse-endorse ya, teman-teman. Bapak ini sekitar 3 dolaran. Ini enggak ada kanya ya, teman-teman. Apa ini kesalahan dari sananya? Enggak tahu, ini di sini 3 dolar saja. Tulisannya hanya 3 dolar, kita copy saja. 3 dolar itu sekitar berapa, teman-teman? 3 dolar apa 30 dolar itu? Kalau 3 dolar ya sekitar berapa ini, 45.000, tapi nggak mungkin lah, ini kayaknya kesalahan ya, teman-teman, untuk yang punya Ab Korea Halilintar. Masa cuma 3 dolar? Mungkin kita skip saja ya, teman-teman. Kita lanjut saja ke Bang Torik. Ini dia, teman-teman. Bang Torik juga baru upload 33 video. Ini juga baru rutin upload baru-baru ini ya, teman-teman. Sebelumnya Bang Torik itu jarang upload, teman-teman. Ini jumlah subscribernya 2,5 juta dan penghasilan per bulannya yaitu 1,1 ribu dolar. Langsung saja kita konverterkan. Nah ini teman-teman, 15 juta per bulan, lebih tinggi dari Fatimah Halilintar. Tadi Fatimah Halilintar ada 9 juta per bulan, ini lebih tinggi lagi ya, teman-teman. Namun selama ini yang paling tinggi yaitu Bang Sai ya, teman-teman, karena subscribernya juga yang paling banyak dan juga yang nonton di videonya itu minimal sekitar 2 juta view ya, teman-teman, per video. Jadi banyak banget apa pendapatannya. Sedangkan ini Bang Torik sekitar 15 juta per bulan. Oke, lanjut saja ke Kak Sajidah Halilintar. Ini jarang banget upload ya, teman-teman. Ini cuma 20 upload dan subscribernya 1,4 juta. Ini penghasilannya 100 dolar per bulan. Ini jarang upload karena Kak Sajidah Halilintar itu lebih banyaknya ngedit video buat yang di channel Gen Halilintar ya, teman-teman. Jadi dia buat video dan diuploadnya di channel Gen Halilintar. Sementara di channel Sajidah Halilintarnya jarang banget ngupload dia, teman-teman. Dan ini dia penghasilan per bulannya adalah 100 dolar. 100 dolar. Kita langsung konverterkan saja ya, teman-teman. Ini dia. Benar. Ini dia. Sekitar 1.400.000 ya, teman-teman, per bulan. Karena Kak Sajidah itu jarang banget upload di channelnya sendiri. Terakhir upload saja kapan tadi ya, teman-teman? Terakhir upload itu mana sih tanggalnya? Kita tahu ya, teman-teman. Pokoknya udah lama banget nggak upload karena dia lebih banyak ngedit video buat di channel Gen Halilintar. Oke, lanjut saja ke Kak Sohwa Halilintar. Kak Sohwa Halilintar ini dia
jumlah videonya 85, dia lebih sering upload daripada Kak Sajidah, dan subscribernya yaitu 2,2 juta. Ini penghasilan per bulannya, yaitu penghasilan terendah 425 dolar. Langsung saja kita konverterkan. Oke, ini dia. Nah, ini dia teman-teman, sekitar 6 juta rupiah per bulan. Ini channelnya Kak Sohwa Halilintar, 6 juta lebih banyak dari Kak Sajidah. Ya tentu saja teman-teman, ini juga lebih sedikit dari Soleha ya teman-teman. Soleha itu tadi berapa ya, 8 juta, Kahtan 9 juta apa ya, Kahtan ya sekitar gitu ya teman-teman, lebih sedikit. Karena yang cewek-cewek ini jarang banget upload ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke Bang Atta. Ini dia teman-teman, King of YouTube di Asia Pasifik, di Asia ya teman-teman, nomor satu di Asia. Kenapa dia bilang nomor satu di Asia? Padahal di Asia ada T-Series ya teman-teman, dari India. Karena Bang Atta ini merupakan personal YouTuber ya teman-teman, sedangkan kalau T-Series itu seperti company atau perusahaan. Jadi Bang Atta itu personal YouTuber. Jadi itu dia YouTuber tunggal seperti PewDiePie ya teman-teman. Dan sekarang subscribernya sudah 19 juta. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Dan saya merupakan salah satu fansnya Bang Atta. Ya semua sih teman-teman, dari semua Gen Halilintar saya suka semuanya, termasuk Bang Atta. Dan ini videonya telah mengupload 612 video. Sebenarnya Bang Atta sudah mengupload lebih dari 900 video ya teman-teman. Kayaknya lebih dari 900 video, tapi sudah banyak dihapus yang video dulu-dulu katanya. Karena katanya dia bilang adalah video yang dulu itu alay-alay ya teman-teman. Enggak apa-apa, ini dia gajinya 18,2 ribu per bulan. Langsung saja kita copy. Dua ya teman-teman, 18.200 dolar per bulan. Itu berapa ya ini teman-teman, 257 juta sekian. Wow, sangat besar sekali ya teman-teman. Ini keluarga sangat besar. Ini 257 juta itu gaji Bang Atta dari baru dari YouTube-nya saja ya teman-teman. Belum dari haha-haha yang lain. Aha itu Atta Halilintar Habit, apa produk dari Atta Halilintar. Masih ada dari Aha Gadget, Aha Publishing, Aha Travel, Aha Trip, dan haha-haha yang lain masih banyak ya teman-teman. Itu gajinya 257, ini baru dari YouTube. Dan banyak yang bilang gaji Bang Atta itu sekitar 1 miliar per bulan kalau dijumlah semuanya ya teman-teman. Tapi sih saya tidak tahu juga pasnya berapa, tapi menurut saya sih 1 miliarnya lebih ya teman-teman, karena juga banyak dari endorsan juga, dan yang lain juga dari acara-acara TV juga ya teman-teman. Jadi ya ini keluarga yang sangat luar biasa ya teman-teman. Keluarga dengan 11 anak, yang sebelasannya semuanya YouTuber dan sudah punya, semuanya sudah punya silver play button, gold play button, dan di channel Gen Halilintar dan Atta Halilintarnya sudah mempunyai diamond play button karena sudah lebih dari 10 juta subscriber ya teman-teman. Dan ini juga tadi Bang Sae juga keren banget ya teman-teman, dia baru membuat channel baru namanya itu Saih Unbox Halilintar. Dalam waktu 6 jam channel tersebut sudah mendapatkan 50 ribu subscriber teman-teman, hanya waktu 6 jam saja teman-teman. Sungguh luar biasa ya teman-teman keluarga ini. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman.
lihat-lihat gaji YouTuber dari keluarga Gen Halilintar. Mungkin next video kita akan lihat-lihat video, kita akan buat video seperti ini lagi. Namun komen saja di bawah YouTuber apa lagi yang akan kita buat videonya seperti ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan share jika bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel Wildani Hasbala. Oke teman-teman, jika ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.